Nah, kali ini tadi saya habis istirahat sebentar. Saya mau ke tempat Tembah Pariem nganter panci yang tadi ya, mau tanter sekalian. Mana pancinya? Di bawah tuh. Di bawah tuh. Nanti apa? Udah dikasih itu. Rotinya belum. Ya, roti belum, nanti tak ambil rotin. Ini pancinya. Ini lo pancinya Mbak Pariem, sekali mau tak anterin ya pancinya. Nih. Kayak saya malas mau langsung menuju ke tempatnya Mbak Pariem. Saya mau ambil rotinya dulu. Mau tak kasih roti buat Mbah Pariem ya, sekalian mengulangi panci. Jadi lihat keseruan saya nanti di jalan di tempatnya Mbah Pariem ya. Oke, pokoknya tetap semangat dan semangat 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 terus, walaupun PPKM kita tetap harus semangat bekerja dan berkarya. Oke, saya mau langsung OTW ke sono. Saya mau beli aqua dulu di tempatnya toko Agus ya. Aku sekarang sudah sampai di tempatnya toko Agus, mau beli aqua dulu ya teman-teman. Tak toko aqua sih, saya di tempatnya toko Agus aqua gelas saja ya, aqua gelasan. Cus meluncur. Aqua gelas bro. Anan apa? Kosong HP. Ya. Kan aku dijak ini. Ayo bro. Tonton dong gitu penyong. Ari DJ. Ari DJ. ARY DIEJ. Tonton. Hah? Wis. AY. Ane gede. R R-nya kecil Y. Terus DIJ D-nya gede. D-nya gede. D D. Ari DJ. Oke, siap bro ya. Aku tanggal tengah nanti bro ya. Tak urut yang dia, yus lah, tak itu sih. Kucing iki, kucing apa iki? Oh, lek aku di tempat rumah Mbak Pariem nih mau apa? Malek na panci. Nah ini Mbak Pariem nih. Iya tadi aku mau kesini wis kok aris bensinnya kok terbalik no gue Mbak Pariem gitu loh. Di tiga kena apa? Itu nggak popo. Kini Mbak Pariemnya. Iki aku di dolan nih masuk masuk tuh entah. Ya Allah mati. Tuh di itu kayak penjuru sama itu udah kasih gue sama Mbak Tanti ya, cucuku. Terima kasih loh, mas. Aku ya. Mbak Pariem terima kasih. Sama-sama Mbak Pariem. Pariem sehat toh. Sehat. Iya sehat. Ya aku balikin langsung ke nemaknya ki bentuk aku yang gue mau. Nemaknya. Yo mau langsung ke sono nanti. Iya. Iya. Gak langsung ke rumah. Yuk masuk ke ngobrol dulu. Mbak Pariem hari ini ngeblok apa Mbak Pariem? Wah. Assalamualaikum. Iya dong. Aku ya, itu loh mbak. Itulah aku suruh atur-atur kau nembak pernah. Apa aku iris iku loh. Berkat. Ya berkat. Aku terima kasih. Mami yo bilang terima kasih. Iya. Mbak Pariem. Om ya mas. Aku terno berkat gak nih mas. Aris. Ya, ya wah, terus yole aku resorono aku gak apa nih ini anakku Mbak Romo. Iya, sampai kendila. Iya, mami seneng banget loh Mbak Pariem, mami seneng banget dikasih berkat kayak gitu. Iya, besok nih kita jawabin aja urut mas. Iya, mau bilang terima kasih bilang Mbak Pariem itu loh di bawah itu. Iya, manis manis mang, ya wah. Itu nama hari, ya Mbak Pariem tak terno. Matur nuwun yo Le, aku muni ngono. Iya. Ya Allah. Oh, mindo ya, Om. Kenapa? Mindo makan. Oh, aku baru makan. Aku ya bar dari itu loh. Mbak Pariem bar dari roti enggang. Antar produk baru nyampe terus ditelepon sama Arif, ndang Rene acaranya udah mulai gitu. Ya. Ini mana yo, Cek? Dadani ngarepan dong jadi iya le kita kena maam le gak usah mati mbak jangan iya mbak tak kena aku bisa ngalami rono om iya. Ya tadi aku telepon Aris
Ris, Mbah Parim kira-kira di rumah apa enggak? Ketoknya di rumah Mas Saman langsung rono ae gitu. Ya wis nang tak iku entak iki tanti. Terima kasih dioleh-oleh Mas. Iya. Itu tadi tanti lho bedhe suruh bawa nang tuh buka tuh dari tanti dari istriku itu. Di gerangin nang mana ya Allah. Aduh. Iya sama-sama Mbah Parim. Pak juga terima kasih. Ya Allah. Tuh di roti itu. Terima kasih. Ya. Atur nuwun kali Omi lo ya. Ya Allah. Terima kasih. Itu lo paye juga kayaknya tadi beliin paye juga. Gak usah kesegar Mbak Pariem. Ya Allah. Nah, ini tasnya maknya mau tak bawa ke rumah maknya. Ya. Yang ini. Nah ini tasnya maknya mau tak bawa. Terima kasih lo Om ya. Iya sama-sama Mbak Pariem ya. Mbak Pariem sehat-sehat selalu. Sehat. Ini paye di dalam Mbak Pariem payanya. Segera ya. Ini juga rotinya baru mateng Mbak Parim, masih anget. Rotinya masih anget. Tak ambil dari kakak saya. Enggak apa-apa Mbak Parim, enggak apa-apa. Terima kasih dua ibu bulan. Masih anget Mbak Parim rotinya tuh. Nggih, Mbak Mbak Parim. Ini besok kula yang gawe abang malih. Acara apa Mbak Parim? Sedang riku. Itu mani ini dari mana? Marni anu Mbak Asmini. Oh, Mbak Asmini. Teng ngene niku arek kula sing penting gedah niku lho, pitik. Kali ningali wis dhewe puru pitike. Wis ningali iki mau kali ngeteri sego. Ya berkat. Iya. Heeh. Bapak hari ini ngevlog apa Mbak Pariem? Udah bikin konten sampean. Kula. Iya. Kok damel, jenenge ngadeng ngurap bodong rembayu ya. Mak Nini sini dong kangen sama Mak Nini iki aku diwei jajan Mas Ome iki lho sini Mak Nini piye kabare Mak Nini aku lama sehat. Aku baru pulang dari Ngerawal langsung ke sini ditelepon maknya dan Rene J gitu ya, makasih lo mak, nangku terbagi-bagi mana lah banyak banget. Terbagi kakakku, terbagi tetanggaku. Anaknya Manini mah gak berbuah biasa, berjanganan. Iya janganan. Manini hari ini ngevlog apa Manini? Hah? Sampai ngevlog apa hari ini? Bikin konten apa? Jenengan? Ngeteri segera di E mau. Wes tak melebok no. Oh udah. Di subscribe mas. Oh udah dong. Kakak saya juga udah. Oh yang nanti belajar aku cuma belajar. Oh segini gedenya iya. Baru tahu HP itu baru ini. Anak saya itu dua-duanya om, nggak saya olehin HP. Baru kelas munggah kelas STM semua dua-duanya baru tak beliin. Makanya nggak belengok iki muni piye, aku raisin, nutole sing piye, yo raisin. Jangan belajar lah manis sama-sama nanti bisa. Belajar, ya om. Kakakku suruh tutul, Mbak Karin tuh jangan lupa tutul. Mak ini juga suruh tutul kabeh. Yang di Jakarta itu om cucunya salon om DJ ditutup oh yang di tempat Mbak Suci mak iya udah saya tutup mak enggak saya komentari udah bagus alhamdulillah anakku dua-duanya. Ini lo keseruan sama Mbak Parim sama Mak Nini siang-siang aku baru dari roti nggak baru pulang langsung ditelepon Aris nang Rene mak udah nunggu-nunggu ya Allah oh langsung Rene aku langsung beli aqua satu kardus kata Mbak ada itu ya, langsung tuh habis ini langsung ngene maknya. Masak kasih ke atem. Masih apa sih ini? Masak apa maknya? Kurang tahu aku belum nyampe sono kok. Itu mana anu Bapak? Aku langsung ngene Mbak Parim dulu ke sini nganter panci, nganter iku. Tapi tante sama-sama Mak Nini gitu. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Amin. Mbak Parim juga iya tak doain. Channel YouTube-nya makin berkembang, Mak Nini juga makin berkembang. Baru merangkak sama Mak Nini, yang penting Mak Nini kan rajin dan konsisten Mak Nini nanti dengan sendiri nak lama-lama Mbak Parim dan Ponasa kata iya kok, udah mau 1000 loh Mbak Parim loh luar biasa loh Mak Nini baru 300 punjul lah iya lah untuk proses Mak Nini sabar sabar dikit mumpung nembe berangkang om, nembe berangkang iya
Ya, karena memang butuh proses, memang mau sukses. Iya. Kalau jerot membalikkan telapak tangan tidak semudah itu. Rezeki itu Allah betul, yang ngatur. Betul, waktu, betul, mak ini betul, 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 betul. Itu loh kok masih anget man ini dicoba? Mbak Mariam. Yo kita coba. Ini masih anget, dah cobain, coba kayak apa rasanya? Gimana Mak Nini? Itu kan aku mbak sendiri Mak Nini. Empuk ya Mak Nini. Tedak tentunya lah. Pak Arga, mriki lo. Pak Yangga, mriki lo kuenya dicobain. Enak om. Itu ada jeruk ya. Ini baru mateng. Aku tadi mampir ke rumah kakakku. Itu tadi pulang. Itu lo Mbak Arga, itu lo. Tapas ini roti dia ambil kone Mbak Naning. Antarin sekarang. Belah, ya. Oke Mbak, kue nyandang monggo. Kuenya monggo. Duduk, tuh sambil menikmati anget-anget. Enak sekali rotinya. Karena kan enggak beli. Karena enggak beli enak. Ya nanti kalau Mbak Parim suka nanti kasih lagi Mbak Parim ya. Iya. Iya. Jagung aja. Iya, siap Pak Mimi. Banyak-banyak. Gak apa-apa, Mbak Parim. Ini kan keluarganya banyak. Bakti di sini. Ya? Bakti. Ya enaknya gitu loh kalau kita banyak teman dan banyak saudara ya Mbak Parim ya. Kita saudaraan tuh enak seperti itu. Persaudaraan tuh enak sekali. Ada kesusahan ke sana, ada betul. Rezeki ke sana. Betul. Betul Mbak. Enak ini. Enak. Itu ada rasa coklatnya ada. Ada rasa nanasnya juga ada, seledri juga ada. Tuh nanti nek suka nanti bapak tak kasih lagi itu lo ngaturna aqua sakerdus maknya tadi itu om beliin aqua ya maaf entah ikut sekalian tuh gimana Pak Angga rotinya enak dan ini Angga kemana mana ini di sana aman manis sana gimana kocoknya di telone kene aku. Oh iya tadi Mas ini kaca dipakai apa enggak bawa nek kamu mau sama kalian tuh bawa sono aku kan ada 4 kan di situ daripada nganggur bawa aja enggak apa-apa. Mau dimana aku nek cak-cak bocah pecah. Bawa aja gitu kan. Kalian pulangnya besok laris manisnya. Iya pulangnya besok ya. Kerja Angga dan sama Angga. Sama Angga sih nyekeli mu. Halo Tani. Sini lo. Sini lo. Hei halo, like ke CS tuh. Walah, dandannya luar biasa. Lebih pasang apa sama Mbak Deni? Belasem. Oh, belasem. Itu lo makan kue. Makan kue, iya. Iya. Monggo. Dia makan. Halo Om Dijan. Iya halo. Aku lama lo kata gak ketemu jenengan ya. Saya ambil satu ya. Iya ambil monggo dicobain. Iya. Enak manyu. Iya monggo monggo monggo. Kalau kata bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa lagi? Iya betul. 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 Begitulah manusia itu. Betul. Ya udah lah Mbak Parim aku tak pamit dulu ya. Aku temannya menunggu. Aku terima kasih loh Mbak Parim mengganggu aku. Ya. Ya. Nanti nak suka tak kasih lagi Mbak Parim ya. Oke ya. Ya wis. Kita tutup ya Mbak Parim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton YouTube-nya Mbak Parie, Mak Nini Ganyu juga ya sama Mbak Asih cempluk juga loh ya teman-teman yang ada di luar negeri dimanapun Anda berapa tonton YouTube-nya jangan lupa like dan komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.